Angelita Pratiwi adalah anggota Lastarno Plastik. Saat ini, Angel masih berusia 14 tahun dan duduk di kelas 3 sekolah menengah pertama. Sampah plastik adalah limbah yang pasti kita temui di mana saja. Setiap orang pasti menghasilkan sampah plastik. Jika ini berlanjut, maka akan sangat membahayakan semua makhluk hidup. Sampah plastik menjadi masalah kita bersama. Oleh sebab itu, maka kita harus mencari solusi untuk mengurangi sampah plastik. Salah satu solusi sederhana adalah dengan cara membuat ekobrik. Ekobrik mampu memberikan kehidupan baru bagi limbah-limbah plastik. Nah, ini sudah jadi ekobriknya. Kita akan membutuhkan banyak ekobrik untuk membuat meja, kursi, dan bangku.